DAP bersetuju dengan cadangan untuk mewujudkan Akta Parlimen Berpenggal di negara ini. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok Siu Fook berkata ia kerana saranan tersebut adalah baik untuk mengurangkan masalah atau isu politik yang timbul dalam tempoh satu penggal parlimen. Menurutnya, bagaimanapun, pelaksanaan RUU tersebut perlu diperhalusi dengan lebih teliti sebelum ia diluluskan. Anthony berkata, RUU Penggal Tetap Parlimen pernah dilaksanakan di United Kingdom yang mana dalam tempoh 5 tahun ia tidak boleh dibubarkan sewenang-wenangnya oleh Perdana Menteri, sebaliknya perlu dibawa ke Dewan Negara. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyarankan satu RUU Penggal Tetap Parlimen perlu diwujudkan agar pembentukan sesebuah kerajaan kekal sehingga akhir penggal atau sebelum PRU seterusnya diadakan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu juga dapat menjamin kestabilan negara memandangkan kerajaan tidak diganggu oleh percaturan ahli politik demi kepentingan dan agenda masing-masing. Penetapan penggal parlimen bermaksud tarikh pembubaran parlimen ditetapkan undang-undang di mana Dewan Rakyat tidak boleh dibubarkan sebelum tarikh ditetapkan undang-undang.